Tahun ini saja daripada Januari sampai Mei, kita telah mencatat sebanyak 455 mereka yang melakukan kesalahan yang membawa kenderaan dalam pengaruh alkohol. Ini ada yang ada satu kes melibatkan kematian dan ada beberapa kes yang melibatkan kemek kereta lah, ataupun melanggar di antara kereta yang melibatkan mereka mabuk lah di semasa bawa kenderaan tersebut. Kita pandang serius dalam perkara ini dan ini satu perkara yang perlu dielakkan, dan mereka ni dibawa ke mahkamah dan dituduh di mahkamah. So kita akan mengadakan operasi berkerapan, apa mempunyai operasi yang kekerapannya akan lebih kerap lagi lah, sebab kita lihat memang apa nama perkara ini penting. Cuma dari segi undang-undang sajalah kan, dari segi tindakan mereka ni banyak kena denda kan di mahkamah. So mungkin kita nak syorkan satu undang-undang yang lebih, orang kata apa, hukuman lebih berat lagi lah pada mereka ni. Sebab saya tengok range yang mereka kena ni RM1,000 ke RM2,000 ya, dia punya fine dia. So mungkin tidak memberi satu, orang kata, kesan yang tinggi kepada mereka ni. Jadi walaupun pihak kita meneruskan tindakan kita untuk kita mengambil tindakan pada mereka yang membawa kenderaan dengan berpengaruhnya alkohol. Jadi kita nak mengelak daripada mereka yang dipengaruh oleh alkohol membawa apa nama kenderaan ini untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Jadi pada hari ini saja, setakat ini kita telah dapat tangkap 2 orang yang terlibat dalam membawa kenderaan dalam keadaan mabuk. Dan pihak kita akan teruskan operasi ini daripada masa ke semasa untuk memastikan mereka tidak membawa kenderaan dalam keadaan mabuk. Ini penting untuk memastikan bahawa kemalangan dapat dikurangkan. So pihak kita meneruskan operasi kita daripada masa ke semasa.